Hey guys, assalamualaikum and welcome back to my channel. Okay guys, so untuk video kali ni aku nak buat haul daripada Eco Shop. Okay, sejak PKP ni kan, dalam bila tak buat haul daripada Eco. Kan, Shopee je. Okay, so siapa yang tengok live aku dekat YouTube masa aku nak pergi ke Eco tu, ya, kita nak buat haul daripada Eco lah. Okay, so sebelum aku mulakan video ni, korang jangan lupa untuk subscribe channel aku, okay? Okay guys, so jom kita mulakan. Okay, so aku pergi 2 Eco tau. Okay, hari Sabtu aku pergi Eco Batu 3 and hari Ahad aku pergi Eco Balok pula, okay? So, aku nak tunjuk dekat korang barang yang aku beli dekat Eco Batu 3 dulu, okay? Ada banyak barang ni. Jom kita tengok. Okay, kebanyakannya barang-barang yang aku beli ni untuk deko lah. Aku nak deko. Okay, so insyaAllah aku akan buat juga video aku mendeko. Okay, aku DIY barang-barang yang aku beli daripada Eco Shop ni lah, okay? So, jom kita tengok. Barang yang pertama aku ada beli, hanger. Okay. Hanger colour pink ada. Ada 4, ada 5. Ada 5 kat sini. RM2.10 je guys. Ha, murah kan hanger kat Eco. Aku boleh hanger sebab baju dah terlalu banyak. Okay, ni first item. Okay guys, so next aku ada beli. Okay, aku ada beli papan ni. Papan ni dia ada macam-macam colour. Ada pink, ada kuning, ada biru. Okay, aku beli papan ni sebenarnya untuk aku nak buat video dengan husband aku. Okay, so korang nantikan video apa yang aku nak buat dengan dia, okay? So, sebab tu lah kita orang beli papan ni. Okay, aku nak beli yang ni satu. Aku ada beli dua papan. Yang ni satu and yang ni satu lagi. Okay, yang ni husband aku punya, yang ni aku punya. Okay. Haa, ni yang siap ada dengan, korang nampak tak dalam dia? Dia rasa ada spanan, kan? Okay, lepas tu ada kapur, ada pemadam sekali. Haa, banyak gila. Buat dekat Ibu ada. Macam-macam lah dekat Eco, macam-macam ada, okay? Okay guys, so untuk next item aku ada beli. Okay, aku ada beli daun ni. Daun ni lah yang aku nak buat. Nak buat DIY, aku nak buat pokok. Satu pokok, so ada lagi dua barang yang tak ada sebenarnya dekat Eco. Sebab aku tanya dia punya pekerja, cakap semua dah habis weh. So aku tak tahu lah benda ni dah viral ke belum guys, sebab susah nak dapat. Gitu. Okay, tak apa, nanti aku cari dekat cowboy ke kat DIY ke untuk siapkan kita punya DIY ni lah, okay? So dekat sini aku ada beli 7 pieces daun, okay? Satu pieces ni dia ada 4 keping daun, okay? Korang nantikan apa aku nak buat dengan daun ni. Okay, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, ada 7 daun dekat sini, okay? Korang stay tuned, okay? Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Okay guys, untuk next item pula aku ada beli. Ini adalah jug untuk isi minyak lah kot kan. Aku beli untuk aku nak isi minyak. Dia nampaklah macam eksklusif. Oh betul ke? Okay, dia nampaklah macam cantik sikit. Okay, nak tuang minyak pun tak ada lah macam tangan kotor ke apa kan. So cantik gila masa aku pergi tu, banyak lagi dekat Eco. Okay. Okay guys, next aku ada beli carpet ni. Okay, carpet ni pun aku nak DIY sekali dengan daun yang aku beli ni, okay? So daun ni dia macam apa, berhabuk sikit. So dia keluar. Okay guys, next item yang aku beli daripada Eco, aku ada beli ni. Magic sponge ni. Okay, aku beli ni sebab dekat Facebook pun aku ada masuk group beli apa dekat Eco hari ni kot, okay? So aku tengok diorang beli benda ni, diorang sentar kat dinding yang anak-anak conteng tu. So aku nak try, aku beli nak untuk nak try lah berhasil ataupun tak. Okay, sebenarnya banyak lagi barang yang baru dekat Eco tapi aku tak dapat cari guys. Dah sold out semua, dah habis orang beli, okay, sebab dia viral. Okay guys, untuk next item pula aku ada beli botol air. Okay, so botol air ni macam-macam colour ada, pink ada, biru ada. Okay, so aku ambil warna pilihan ni untuk husband aku, okay? So guys, untuk next item pula aku ada beli makanan kucing. Okay, so macam biasalah, okay, kalau aku beli makanan kucing ni, satu aku dah buka.
sikit ada 3 lampu dah kucing tu, satu dah buka. Okay. Okay guys, lepas tu aku ada beli Maggi Pama. Okay, Maggi Pama ni ada 4 lah sepatutnya. Lepas tu aku dah ambil satu. Sedap gila. Korang dah pernah try belum? Kalau korang belum try, korang kena try. Memang best gila. Korang nak rendang dengan air panas saja pun okey. Nak masak pun okey. Memang best gila. Kalau korang dah try, korang boleh komen dekat bawah. Okay guys, so untuk next item aku ada beli ni. Ni adalah perus sabut yang orang panggil untuk sentuh kuali lah. Okay, kuali ni. Okay, and yeah, barang yang terakhir lah. Okay, aku ada beli dua barang ni. Yang ni stocking, sebab aku punya. And aku ada beli hook, okay. Hook ni aku nak guna untuk letak langsir. Sebab aku tak ada, apa tu yang dia tebuk dinding tu. So, kita guna hook. Okay, nanti aku, kita tengok lah macam mana boleh buat ke tak, okay. Yang ini adalah hook, okay. So, hook ni banyak gila dekat Eco. Yang pattern ni adalah dekat Eco, okay. Okay guys, so yang ni berat sikit, nampak tak? Banyak gila barang dalam bag ni. Semua bag yang ada je aku beli, aku guna. Sebab, aku banyak duit lagi beli bag kan. Tapi tu lupa nak bawa selalu. So, hari Sabtu Ahad ni kita orang ingat selalu nak bawa bag. Sebab plastik tak ada, okay. So guys, ini adalah barang-barang yang aku beli dekat Eco Shop Balok. Okay, banyak jugalah tapi banyak ke? Tak banyak lah. Okay, boleh lah, okay. Okay guys, so jom kita tengok barang apa yang aku beli. Okay, untuk first item aku beli, aku ada beli, ini adalah, korang tahu tak macam masak air panas tu, bukan masak air panas, macam bancuh air panas. So, bumbu dalam ni lah, macam kat kafe, macam tu lah. Okay, jom kita buka, kita tengok macam mana dia punya bentuk. Dia macam ni, korang nampak tak? So ini adalah cawan dia. Lepas tu korang dah bancuh air, korang ambil dia punya tu. And korang buka je, nampak tak ni tempat buka ni. Kan, nampak kan? Dia macam tu lah. Macam air kita beli kat kafe. Nampak ni double chin aku. Okay, so ini adalah bekas dia, cantik kan? Dekat ni lah baru aku perasan, baru aku jumpa. So dekat sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 pieces, okay. So berbaloi lah 2 ringgit per sen, okay. So guys, untuk next item pula aku ada beli. Nampak tak, ini pengapit bulu mata guys. Aku beli satu sebab dia bentuk mermaid. Mermaid lah kan, nampak tak. Cantik gila. Okay, so buka dulu ni dia punya ni. So cuba aku nak try. Sakit mata tak? Aku takut sakit mata. Wow, nampak tak bulu mata aku, nampak tak? Okay, so aku beli sebab dia bentuk mermaid. Tapi aku takutlah nak guna sebab aku tak pernah guna pun pengapit bulu mata yang besi. Aku guna yang plastik macam ni. Aku takut guna yang besi sebab aku takut dia macam tercabut ke apa ke. Aku beli sebab dia cantik lah, okay? So guys, mari kita tengok next item. Okay, next aku ada beli pasu ni. Pasu ni pun aku nak DIY lah yang barang-barang aku beli tadi tu. Okay, so ada dua. Sama tak ada dua, RM2.10. So semua gila dekat Eco ni kan. Okay guys, untuk next item pula aku ada beli carpet ni lagi. Sama tak, aku rasa dia berbeza dengan yang aku beli dekat. Ya, berbeza guys. Korang boleh tengok tak? Korang nampak tak? Yang ini bulu-bulu dia agak kasar. Yang ini halus. Halus. Nampak kan? Yang ini halus. Yang ini kasar. Korang boleh nampakkan dua beza ni. Okay. So, husband aku lah disuruh ambil satu lagi sebab takut tersalah. And yeah guys, yang ni lebih besar daripada yang ini. Nampak tak? Yang ini aku beli dekat Eco Balok. Yang ni dekat Batu Tiga. Okay. Mungkin dia lain-lain pattern kot. Sebab tu dia besar kecil kan. Sebab dia ni kasar sikit. Bulu dia macam, daun dia macam tebal sikit. Yang ni macam nipis kan. Sebab tu dia berbeza tu. And yeah, ini yang lagi besar lah. Okay, so takpelah kita ambil dua kan. Kalau tak cukup, boleh tambah-tambah lah. So tak adalah 2-3 kali kita nak pergi Eco. Okay guys, untuk next item pula aku ada beli ni. Comel kan, nampak tak? Ini adalah apa ni, bekal isi sendiri lah. Mungkin aku beli sebab hari tu aku nak pergi cari. Tapi masa tak banyak pattern. So dekat situ adalah yang aku berminat beli lah. Okay, so nampak tak kat sini ada tempat sangkut lah. Dia boleh paku. Ok,
cantik gila design ni. Okay, aku suka sebab dia colour pink. Okay guys, untuk next item pula aku ada beli ni. Okay, ini adalah tempat untuk isi tisu lah. Tisu yang bulat tu kan. Okay, so ni dia ada macam-macam colour. Aku ambil colour pink lah. Okay guys, so untuk next item pula aku ada beli botol air lagi dekat tu. Yang ni aku full je. Aku nak bersenam-senam terus nak buka air dalam ni nak minum air. Kononnya, tak tahulah jadi ke tidak. Okay. So yeah, ini dia ada macam-macam colour juga. Okay, aku ambil ada pink lah. Okay guys, untuk next item aku ada beli. Tada, comel kan. Ini adalah scarf rambut. Banyak gila weh pattern dekat situ. Comel-comel semua. So aku beli ni sebab korang tengok tak ada punya corak. Okay. Nampak tak? Okay, dia ada colour merah dengan colour ni lah putih. Okay, so dekat sini guys, dia keras. Korang tak perlu risau kalau dia jatuh lah, dia leper ke. Okay, dia ada besi dalam ni. So yeah, sangat cantik. Okay. Okay guys, untuk next item aku ada beli ni. Ni flower tape eh. Aku pun lupa. Okay, ini adalah untuk aku nak balut dekat batang pokok tu nanti. So korang tengoklah, nanti aku akan buat video insyaAllah. Okay, so dalam ni pun dah ada dua pieces lah. So sangat-sangat balut gila beli dekat Eco ni. Okay. Ha, next aku ada beli gunting. Okay. Ha, gunting ni untuk buat deko-deko ni sekali lah. Okay. So guys, last item untuk mendeko aku ada beli cermin. Okay, cermin nampak tak? Cermin ni aku beli. Okay, kalau korang tengok video aku yang sebelum ni, aku ada beli cermin kan. So aku tambah lagi. Dekat Eco Batu 3 tak ada cermin guys. So aku pergi balut. Alhamdulillah. Jumpa. So bolehlah aku siapkan deko aku yang terbengkalai tu. Ha, okay. So dia macam tak siap lagi, sebab tu lah aku mencari lagi cermin. So insyaAllah aku akan tunjukkan juga deko tu macam mana dekat korang semua. Okay. So dekat sini aku ada ambil 5 cermin lah. Okay, tak kisah pun warna-warna apa, sebab aku akan cabut dia punya bingkai tepi ni. Aku nak ambil cermin dia sahaja. Okay. Sebenarnya aku rasa masih tak cukup lagi. Tapi itulah, tak apalah, nantilah. Kita tengok dulu kalau dah macam okay dia punya kedudukan tu, kita tak payah tambah. Kalau tak okey lagi, kita terpaksa tambah lah. Okay, so aku ambil 5 je sebab hari tu satu pecah. Ya, aku ambil 5 je. Okay, so ini cermin. Okay guys, so dah habis barang untuk mendeko. So itu saja yang aku beli. Next, jom kita pergi dekat makanan pula. Okay, makanan aku ada beli biskut ni. Apa tak ni? Coklat cream. Wow, murah gila weh dekat Eco. Apa tak? Okay, aku ada beli biskut ni. Okay, lepas tu guys, sebab tak ada apa dekat Eco ke, aku baru tahu. Sebab aku jarang pergi Eco balut, baru aku tahu weh. Okay, ada sos ikan. Ha, nampak tak? Sebenarnya aku suka lah. Sebab dia dulu kan kerja kedai makan. Kalau korang tengok live aku cerita kan. Okay, dia kerja kedai makan and yeah, dia pandai masak. Sebab itulah dia nak benda ni. Aku tak tahulah kan. Tapi aku tengok pun memang kedai makan memang pakai benda ni kan. Ha, nampak tak? Weh, dua ni guys, posing je. Okay, next aku ada beli 3 Apollo. 2 yang macam ni. Okay, 1 2. Ini sedap gila guys. Lepas tu aku ada beli yang panjang ni 1. Wow, banyak kan. Okay, next aku ada beli ni roti pong. Ha, nampak tak? Yang ni anak aku suka makan. Sebab telah aku beli. Okay, lepas tu aku ada beli ni Zuhara. Apa ni? Kuih potong. Okay, yang ni sebenarnya aku suka. Aku kurang berminat. Okay, so aku belilah yang ni. Okay guys, untuk last item dalam plastik ni aku ada beli. Tada! Aku ada beli biskut ni lah. Okay, yang ni aku beli sahaja je nak try. Tapi aku rasa berbalut lah RM2.10 kan. Okay. Okay guys, so itu sahaja barang-barang yang aku beli daripada Eco Shop. Okay, so banyak juga lah barang yang aku nak beli tapi tak ada. Okay, jadi aku beli yang mana yang aku dah buat untuk deko je lah. So guys, kalau korang suka video macam ni, jangan lupa like, comment and subscribe. Okay, so nantikan next video daripada aku. Bye!